ta'inu la guwana ila al-zalimin. Terima kasih Fusi, Alhamdulillah Fusi Nasta'in. Jadi saya akan kendalikan sesi repah untuk menjawab soalan-soalan yang berbaki yang berkait dengan topik akidah dan juga ibadah. Jadi kalau masih ada soalan, boleh diutarakan secara lisan jika ada masa. Ya. Soalan yang pertama, Ustaz, macam mana nak didik hati supaya ikhlas? Semakin hari nak cuba buat perkara yang baik, hati lagi cepat terbisik kata-kata yang jahat. Okay. Baik, jadi macam mana kita nak didik diri kita buat benda baik? Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kalau hati itu nak buat benda jahat, maksudnya begini. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Artinya ada orang yang ada dosa dalam jiwa dia, dia biarkan tanpa dia buat pemulihan, maka orang itu Allah akan bagikan tambah lagi dia punya penyakit. Daripada ayat ini disebutkan oleh Imam At-Tawari, ya, sebagai satu tanda kalau kita ada dosa, kita biarkan tanpa taubat. Kita biarkan tanpa di-cover dengan amalan-amalan yang baik, maka dia akan jambahkan lagi banyak dosa. Okey? So, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini daripada yang pertama tu apa? Cara dia dengan segeralah, beristighfarlah banyak-banyak dengan segera terhadap apa-apa dosa yang ada. Kerana kalau ditanya kat sini, kita nak berhati secara ikhlas, tapi makin fikir nak buat jahat. Itu maknanya ada banyak dosa-dosa yang tak disedari, yang belum ditaubat, dia dah jadi nanah dan makin busuk. Maka dia menyebabkan keinginan melakukan lagi dosa. Itu punca dia. Yang kedua, kalau anda tak dapat kenal pasti mana satu dosa, sebab tak ada ilmu. Sebab itu kena ada ilmu supaya dapat kenal ini salah, ini betul. Itulah tujuan Al-Quran, iaitulah Al-Furqan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, itulah diturunkan Quran pada bulan Ramadan untuk membawa petunjuk dan membawa bukti-bukti bahawa petunjuk itu adalah betul dan tepat, dan memperkenalkan manusia tentang ini betul dan salah. Lalu untuk itu kena mendidik Al-Quran. Tengok terjemahan dia. Kalau rasa tak mampu, tak rasa tak berapa interested untuk kerana tak dapat tarikan faham itu, baca melalui buku-buku topik-topik yang tertentu. Itu saja yang boleh saya bantu untuk berikan nasihat yang kedua. Yang ketiga, nak datangkan rasa buat baik. Ikhlas lagi ni. Yang ketiga, walaupun anda belum tahu anda telah melakukan dosa ataupun tak sedar, bergandakan amalan kebaikan setiap hari. Sebagaimana bersandarkan kepada cadangan Nabi, yang mana Nabi kata, ittaqillah haithuma kunta, hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, ittaqillah haithuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, wa atbi'is sayyi'ah alhasanah tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allah, Nabi kata, dan ikutilah perbuatan-perbuatan dosa yang telah kamu buat dengan perbuatan pahala, kerana dia akan memadam dosa-dosa yang kamu lakukan itu dan menjadikan kamu seorang yang berakhlak mulia. Okey, dan juga disebut dalam Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan membuangkan dosa-dosa yang telah pun kita lakukan. Jadi itu antaranya. Itu cara nak didik hati. Dan banyak lagi caranya yang akan kita masuk di dalam bab seluruh akhlak selepas ini. Saya dengan dia tak buat muamalat, kena buat muamalat dia berat. Anda dah berat dah pagi tadi dengan akidah, kemudian dengan bengkel-bengkel, kemudian dengan ibadat, maka saya rasa cukuplah besok pagi kita masuk buat berat balik. Ya, akhlak ni dia punya. Soalan yang kedua tentang aurat muslimat. Dagu termasuk aurat kan? Ada beberapa soalan yang sama. Saya lontarkan satu soalan ni, saya lupa nak jawab. Jadi sedai-sedai bertanya dengan cukup banyak dalam ni. Dagu termasuk aurat atau tidak? Disebutkan bahawa dalam solat kita kena tutup dagu, betul tak? Tapi di luar kita buka dagu. So macam mana hukumnya? Kan?
Jadi kalau mengikut pandangan mazhab yang mereka yang mazhab-mazhab yang mengatakan buka bukan aurat, anda benda ni benda furu' lah, masih furu'. Tak red dagu tu masuk atau tidak dalam muka. Dagu masuk tak dalam muka. Kalau masuk then it's not aurat lah. Tapi kalau tak masuk maka dia aurat. Tapi kalau kita belajar dalam bab wuduk, maka ruang bila kita masuk muka, kat manakah ruangnya? Masuk bawah dagu dah. Masuk bawah dagu dah. Muka ni adalah daripada atas ni sampai sini dagu sini. Bawah dagu dia tak masuk orang. Bawah dagu dia tak masuk. Dia tepi tinggal sini ke tinggal sini. Mudah ceritanya aurat muka ni yang kamu nampak muka depan kamu, tutup depan, apa yang nampak? Bawah dagu nampak? Jangan, dia tak kini nampak lah. Tegak. Muka kamu tegak macam bola buah tu, bakul nampak yang mana? Maka bawah dagu nampak lah. Alah dia agak best dia nampak lah. Kalau kita normal, kita obes, kita lemak. Itulah. Kan? Baik, jadi sekarang ni macam mana hukum dia? Jadi kalau anda inginkan kesempurnaan, sebab itu adalah Islam, tapi hati-hati ya, memang dalam mazhab Maliki, mereka bagikan aurat kepada dua. Aurat mukhafafah dengan mughallalah. Ini yang Astora dapat bawa dulu ni. Tapi dia salah guna konteks mazhab Maliki. Aurat itu dinamakan berat dan ringan kerana untuk bab solat. Bila mana terbuka contohnya, anak-anak rambut di atas ni, bila solat terurai, batal tak solat? Kalau aurat mukhafafah, tak batal, kata mazhab Maliki. Kalau yang berat-berat, bagian-bagian tubuh, itu boleh batal. Kalau tak, ditutup kembali. Jadi itu fungsi dia buat begitu. Jadi sekarang ni bawah dagu kembali balik. Macam mana? Senang tak nak tutup bawah dagu ni? Senang tak? Jalan kalau letak, jalan buka balik, bawah balik kan? Jalan bawah balik tak? Kecuali anda kena pakai kudah lah. Betul tak? Kena pakai kudah lain cerita lah. Dan, jadi sekarang ni kesimpulan saya, bawah dagu yang paling elok dia kita tutup. Tapi kalau anda dah cuba tutup dan dia terbuka berlongsor, dia termasuk dalam apa yang kita namakan umumul balwa. Umumul balwa ni benda yang Allah telah larang atau benda yang tak boleh buat katanya. Tapi sangat sukar untuk dijaga. Contoh anda masuk tandas, nak pastikan tak ada satu pun percikkan air najis kena kat seluar ataupun kain. Sangat sukar. So Islam dia bukan taksir, iaitu basyiru wala tunafiru, berikan berita gembira. Oleh kerana itu, itu saja yang boleh saya jawabkan. Sebab yang bolehnya muka dan tangan. Tangan ni dia masuk sekali belakang depan lah. Masuk sekali belakang depan. Ada juga tangan tapi kadang-kadang dia terbuka terdapat di sini kan. Sini ni aurat bagi perempuan ni, sebab tu perempuan dia ada stokin tangan. Maksudnya kan, ada stokin tangan. Sebab tu anda pasti ni kena ada klip. Tapi kalau klip pun kadang-kadang terjatuh juga. Jadi itu adalah benda-benda yang boleh kita kata makfuun anhu, diberikan keringanan kerana kesukaran untuk dia. Okey. Habis. Yang ketiga, bolehkah kita percaya dengan membaca Quran hati akan menjadi terang? Terang ke tenang? Terang. Khasiat Al-Quran adalah syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah sebut secara umum. Maksudnya penyembuh dan rahmat kepada orang mukmin. Terang itu masuk tak dalam syifa penyembuh? Masuk kan? Masuk dan suki ya? Bolehlah kita percaya benda itu dan kita yakin dan kita baca untuk menerangkan hati. Mana masuk terang hati itu boleh terkeluar daripada batu kita? Ya, tapi terang itu maksudnya senang menerima ilmu.